Selamat tengah malam kepada anda para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Saudara, peringatan pada semua, rancangan ini hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Anggaplah mendengar Misteri Jam 12 seperti menonton filem seram, membaca novel seram, tidak lebih dari itu. Saya juga, selain daripada boleh mendengar saya melalui aplikasi MiRadio, anda juga boleh bersama dengan saya di Facebook Ria secara live, dan juga anda boleh ikuti saya iaitu di YouTube, di MiRadio, dan kita akan terus berkongsi kisah dalam Misteri Jam 12 dengan pengalaman yang pertama pada tengah malam ini. Sekali lagi, kalau anda ingin berkongsi pengalaman, ada beberapa cara. Yang pertama, boleh melalui email ke alamat ria@mediacorp.com.sg ataupun ke misterijam12@gmail.com, ataupun anda boleh WhatsApp voice note. Kalau ingin kirimkan voice note, tidak lebih 3 hingga 4 minit dalam satu kiriman voice note. Sebelum kirimkan voice note, pastikan suara anda itu jelas, tidak ada bunyi kipas, bunyi yang bising. Ke talian 9786-8464, 9786-8464. Tapi kalau berada di luar Singapura, anda nak kirimkan voice note, boleh. Kena kirimkan dengan hadapan, di hadapannya letak +65 +65 9786-8464. Dan anda juga boleh hubungi saya di 669-11897. Dan itu antara wadah yang boleh anda kongsi pengalaman kisah misteri anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Saudara, kisah yang pertama ingin saya bacakan datang daripada pengirim kita yang bernama Sally. Beliau berkongsi peristiwa ini. Katanya, Casey, pengalaman saya yang saya nak kongsi pada Casey, harap dapat Casey ketengahkan yang ringkas saja. Ini berkenaan dengan kata-kata orang tua, ya, kata mak saya, satu ketika dahulu. Katanya di sini, kalau bunyi guru, tolong tutup cermin di rumah dengan kain. Ya, kalau bunyi guru, peti sabung menyabung, tolong tutup cermin dengan kain. Dan selain dari itu juga, waktu maghrib tutup pintu, tutup tingkap. Dalam hati saya ni, kalau saya tanya, waktu itulah saya bertanya pada ibu saya yang memberitahu, waktu maghrib kenapa nak kena tutup pintu tingkap? Katanya nanti syaitan akan lari lah, berkeliaran. Jin-jin ni akan masuk dalam rumah kalau kita tak tutup. Dan saya pun tanya, takkanlah jin ni tak boleh tembus tembok? Saya cuba memperlekehkan dan cuba memberitahu yang apa ibu saya katakan ini tak masuk akal. Jadi sampailah saya berumah tangga, ada rumah sendiri. Saya ingat lagi rumah saya dekat kawasan Bedok North. Oh, Bedok North lagi ya. Dan waktu tu waktu maghrib ke sih. Saya ni buka pintu sebabnya malam tu berangin, ya. Jadi saya buka pintu sebab rasa sejuk lah. Azan maghrib pun dah berkumandang, saya masih tidak tutup pintu rumah saya. Dan ini berterusan untuk hari-hari mendatang. Saya waktu maghrib tu kadang-kadang tutup, kadang-kadang tidaklah. Jadi sampaikan pada satu hari bila suami saya ni balik rumah. Waktu tu saya belum ada rumah, Kisi. Ya, belum ada di rumah sebab saya pergi ke rumah mak saya. Dan saya dah beritahu suami lah. Suami pun tahu yang saya tidak ada di rumah. Tapi masalahnya bila suami saya balik kerja pukul
pukul 10 malam, dia buka pintu, dia nampak saya tengah baring dekat atas katil. Jadi suami buka pintu, rumah gelap eh. Tapi dalam bilik suami nampak ada orang baring lah. Siapa lagi baring kalau tak istrinya? Sebabnya waktu tu kita baru berumah tangga dan baru saja berpindah dan belum ada cahaya mata lagi. Jadi bila suami nampak kononnya saya tengah baring atas katil, suami tu, oh dah balik isteri aku. Okeylah. Suami pun tanggalkan sepatunya, kasut kerja. Suami masuk dalam bilik, masih nampak dengan jelas eh, saya tengah baring eh, dalam keadaan tidurlah dekat atas katil pada malam itu. Jadi suami pun ambil tuala, pergi ke dapur nak mandi ni. Sedang jalan pergi dapur, telefon rumah berbunyi. Kring-kring. Dulu tak ada handphone ke si. Zaman-zaman dulu eh, kalau nak telefon, telefon rumah. Jadi saya telefon rumah beberapa kalilah. Saya telefon cuma periksa nak tahulah suami dah balik ke belum. Dan katanya di sini beberapa kali telefon tak ada orang jawab panggilan. Maknanya suami saya belum balik rumah. Sebab saya nak beritahu suami yang saya malam ni akan tidur rumah mak saya. Jadi akhirnya bila selepas saya telefon beberapa kali, suami saya jawab panggilan eh. Jadi suami ambil tuala, ini yang diceritakan oleh suami eh. Suami saya ambil tuala, nampak saya baring atas katil, dia pun nak masuk toilet ni, nak masuk tandas eh, nak mandi. Tiba-tiba telefon rumah berdering, dia pun pergilah ke ruang tamu, angkat telefon. Assalamualaikum. Hello. Dan saya pun menjawab salam suami eh. Waalaikumsalam bang. Eh, siapa ni? Siapa lagi? Isteri abang lah. Eh, awak bukan, awak kat mana ni? Kat rumah mak lah, kan dah cakap dengan abang saya kat rumah mak. Astaghfirullahaladzim. Bang, kenapa bang? Kejap. Jadi suami saya pada waktu itu cuba menjenguk dalam bilik, dekat atas katil tidak ada orang. Suami saya, awak dekat rumah mak dari tadi kan? Kenapa bang? Sayang, sumpah, tadi bila abang balik, abang buka pintu, abang nampak awak tengah tidur dekat atas katil. Abang tengok, oh dah balik rupanya. Abang ambil tuala, masuk bilik, nampak awak tengah tidur atas katil ni. Ni bila abang nak pergi toilet, nak mandi ni, telefon awak, abang jawab suara, eh, macam mana you beli dekat rumah mak pula? Sayang, sama sayang. Bang, abang buka lampu sudah bang. Saya malam ni telefon abang, saya nak tidur rumah mak. Saya nak beritahu abang je. Mak minta tolong temankan. Yalah. Abang okey tak? Nak saya balik? Ah, tak payah, kata suami saya. Saya ni macam faham ke si? Sebab tanya suami nak saya teman, padahal dalam hati tolonglah jangan suruh saya balik, sebab saya pun takut. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Misteri Jam 12. Why are you doing this to us? Baik, kisah berikut ini yang ingin saya kongsi ini berlaku juga di Singapura. Ya, pengirim kita bernama Nur Lia ataupun katanya Kesi boleh panggil saya Lia. Peristiwa yang saya alami ini berlaku di rumah saya. Saya menetap di Commonwealth. Oh, Commonwealth eh. Rumah saya atas bukit, Kesi. Kawasan rumah saya waktu malam memang sunyi dan sepi. Kesi kalau datang dekat kawasan rumah saya ni, Kesi akan tahu eh, sini memang sunyi dan sepi. Jadi saya ni pula duduk dalam rumah ni bersama dengan dua orang tua saya.
Saya ada seorang abang. Pada waktu itu, abang saya sedang menjalani perkhidmatan negara. Jadi ini bermakna saya duduk dalam rumah ni seorang dirilah. Tak ada adik-beradik yang lain lah. Abang saya tak ada. Lazimnya, kalau ada abang saya, saya ada kawan ke si? Sebabnya saya ni jenis tidur lambat. Abang saya pun sama. Nanti abang saya ni dia suka melukis. Dia sibuk melukis lah dekat ruang tamu. Saya pula sibuk tengok TV. Dan pada waktu itu memanglah ada members lah untuk tidur lewat. Sejak abang saya dah masuk menjalani perkhidmatan negara, saya duduk dalam rumah ni. Waktu malam ketika ibu dengan ayah saya dah tidur, saya sorang lah dekat ruang tamu, kata Lia. Pengalaman saya ini berkongsi, ingin dikongsi sama peristiwa, kata Lia dalam rancangan Misteri Jam 12. Waktu tu tengah duduk dekat ruang tamu, saya sedang tengok TV lah. Dan apa yang berlaku, saya ni tutup pintu bilik. Maaf, saya tutup pintu ruang tamu, tapi tingkap dekat ruang tamu rumah Commonwealth dekat koridor tu, tingkapnya saya buka. Jadi bila saya buka tingkap ni, orang lalu-lalang boleh nampak lah. Apa yang berlaku, saya perasan dah 2-3 kali tau Kesi, ada orang lalu. Dan orang ni saya rasa macam orang sama tau Kesi. Kata Lia, orang ni macam orang yang sama. Dia lalu, dia patah balik, dia lalu lagi 2-3 kali saya nampak. Dia lalu di hadapan rumah saya. Dan saya rasa curiga. Kenapa orang ni lalu-lalang Dah berkali-kali lah saya nampak dia lalu depan rumah saya. Kemudian dia hilang. Kemudian dia lalu lagi depan rumah saya. Jadi pendengar Ria 897 FM, pada waktu itu saya ni macam rasa curiga. Saya pun tengok lama-lama lah, tenung dekat tingkap tingkap ruang tamu rumah saya. Bila saya tenung, saya tengok tak ada pula orang lalu. Saya pun buat bodoh lah Kisi. Masih lagi sedang tengok televisyen, tengah tukar-tukar saluran. Kemudian saya, pada waktu itu, ini zaman chat lah, online chat. Pada masa yang sama, sebenarnya saya sedang menggunakan telefon rumah untuk online chat. Bukan online, telefon chat, kata beliau di sini. Jadi zaman-zaman dulu Casey, kita senang telefon 1900 .. Nanti kita boleh berbual lah, boleh cari kawan baru. Zaman-zaman belum adanya media sosial Casey. Siapa pernah buat, angkat tangan Mungkin ada para pendengar yang sedang menonton ni di Facebook, di YouTube, yang sedang mendengar, boleh komen pernah menggunakan chat line dia panggil Wow, chat line zaman bila ni Dan saya sedang chat online lah, chat line sambil-sambil tu tengok TV lah, tukar-tukar saluran. Dan saya berhenti, saya tengok dekat tingkap, memang tak ada orang. Orang tu dah tak lalu lagi. Tapi sebelum ni 2-3 kali kisi. Tiba-tiba sedang bercakap ni dekat chat bila kita nak kenal dengan orang, kita akan tekan nombor. Kemudian nanti orang tu punya account akan katalah, please leave a voice message. Nanti bila kita nak kenal dengan orang tu, kita akan voice message dia akan cakaplah, hello, hi, nama saya sekian-sekian, umur saya berapa. Dan kita akan hantarlah, tekan satu untuk send. Jadi tekan satu, dia akan send message. Dan waktu tu sedang saya menyanyi saya menyanyilah dekat telefon lah. Saya sedang menyanyi lagu, saya ingat lagi lagu yang saya nyanyikan adalah lagu Siti Nurhaliza. Saya nyanyi kukuno nak yalah jual suara ke si. Tengah nyanyi, kita boleh dengar balik tau apa yang kita rekod. Jadi saya tekanlah dengar balik. Bila tekan balik untuk dengar balik, saya dengar dengan jelas ketika saya sedang menyanyi, ada orang panggil nama saya. Tengah nyanyi ni Lia. Lia. Kesi, saya tersentak seketika. Saya tekan replay balik, saya letak dekat telinga saya, saya dengar balik, saya tengah nyanyi lagu Siti Nurhaliza, tiba-tiba dengar suara orang panggil nama saya 2 kali kisi. Lia. Lia. Waktu tu, saya terus meremang bulu rumah, saya bangun, tak tutup tingkap sebab saya takut, pergi dekat bilik, nasib baik tingkap bilik tutup, dan tutup dengan langsir lagi. Saya tutup pintu bilik, saya buka lampu kisi. Malam tu saya rasa takut sangat, meremang bulu rumah saya. Dan saya masih lagi terdengar suara wanita yang menakutkan memanggil nama saya beberapa kali.
Tiba-tiba dalam masa beberapa minit, 5 hingga 7 minit, saya dah berada dalam bilik, dah nak tidur ni, saya terdengar suara ibu saya. Astaghfirullahalazim! Saya bangun dari katil, buka pintu, ibu saya tengah pegang, tangannya tengah pegang tembok, pegang dada. Ibu saya ni sakit semput. Dia minta tolong ambilkan inhaler, saya ambil, ibu saya gunakan. Dan kemudian saya tanya, bu, kenapa bu? Kata, kau tak tutup tingkap eh? Alah bu, tadi nak tutup tingkap lupa, padahal saya takut. Jadi saya tanya, kenapa ibu? Ibu kata pada saya, yang tadi dia keluar daripada bilik nak pergi dapur lah. Tiba-tiba dia terpandang dekat tingkap, ada orang tengah menjenguk daripada tingkap tu dan tengok dalam rumah. Ibu bertentangan mata dengan makhluk tu, orang tu, dan benda tu senyum. Saya dengar pun terperanjat. Nasib baiklah saya sekadar dengar suara yang memanggil nama saya beberapa kali. Lia, 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 Lia. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan.